Komunitas Lari Malang Raya atau Kolamara menggelar Malang Fun Run 5K 2019. Event yang bakal digelar setiap tahun ini hadir dengan konsep yang berbeda dan dipastikan lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ketua Pelaksana Malang Fun Run 5K 2019, Doni Setiawan menjelaskan, event ini akan digelar pada hari Minggu 13 Oktober 2019 dan akan mengambil start di depan Balik Kota Malang. Lebih jauh lagi, konsep tahun ini sesuai dengan tema Malang Fun Run 5K 2019, Running Through the Tourist Side of Malang. Artinya peserta akan melalui rute tempat bersejarah di Kota Malang seperti Tugu Kota Malang, Stadion Gajahana, Komplek Kayu Tangan, dan masih banyak lagi. Di sini kita jual ikon-ikon Kota Malang. Jadi seperti tadi yang udah diinfoin, kita bakal lari di dalam stadion. Jadi mungkin event-event lari belum pernah ada yang seperti itu. Tahun lalu di Malang Marathon yang 5K, itu memang kita lewatin dalamnya stadion. Nah, terus kita juga ngelewatin Jodipan, terus Kampung Arema, terus kita juga lewatin di gereja yang di Kayu Tangan, terus kita ngelewatin juga Masjid Jami. Gitu. Jadi kan itu cukup menjadi ikonnya Kota Malang. Terus kita start finishnya juga ngambil di depan Balai Kota. Ia menambahkan event ini sekaligus untuk memperkenalkan Kota Malang sebagai kota heritage kepada peserta yang tentunya tidak hanya berasal dari Kota Malang. Untuk diketahui, pendaftaran mulai dibuka pada 20 Agustus hingga 30 September 2019 melalui online maupun offline. Dan ditargetkan sebanyak 1.000 peserta akan mengikuti event Malang Fun Run 5K 2019. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Tampak belakangnya